Senarang. Senang, ada anjing kecil ni gua. Simula forever. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya Yolo Vetator di YouTube channel Yolo Vetator. Make you suka-suka. Boy, halo saya pengok-pengokan mari. Oke, baiklah. Sebelum saya mereview liquid hari ini, saya mengucapkan kepada teman-teman vapers Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama muslim dan semua yang ada di Indonesia yang sedang menjalankannya. Semoga puasa kali ini, tahun ini berkah, rahmat, diridhoi Allah. Surabaya. Iki karyane arek Surabaya. Karya arek Surabaya. Ya Surabaya, cok. Surabaya kawat teroris, cok. Coba aku terjebak. Ya, di sini ada liquid twin queen. Twin itu dua, queen itu kembar. Oh, twin itu kembar. Twin itu kembar, queen itu toko roti. Toko roti. Ya, sesuai ini ya, dengan dengan toko roti itu mungkin sesuai dengan rasanya di sini. Iya. Deskripsinya apa ini? Deskripsinya kalau saya tadi dengar dari info yang bikin ini adalah Berry Graham Custard. Berry Graham Custard. Apa itu? Berry Graham Custard itu kamu tahu? Tahu. Berry Graham Custard itu kamu tahu? Pie. Oh, PewDiePie tahu. PewDiePie itu berjuga tuh. Cucu. Apa? Kue pie. American pie. Oh. Yang atasnya ada kayak keju-keju. Ada buah-buahnya. Oh, jadi ini custard itu semacam pie. Oh, tapi ini pie-nya blueberry. Blueberry. Oh, oke. Okay. Bukan blueberry, berry-berry ya? Oh, berry, bukan blueberry. Beda. Bisa strawberry, bisa blueberry, bisa blueberry. Pokoknya berry-berry ya? Berry kan sudah enggak berry apa? Sudah mati. Itu apa, cowok? Oh, apa? Baik, daripada kita kebanyakan baca, langsung aja kita cobain Berry Graham Custard Twin Queen. Sebelum kita cobain, kita mau lihat ininya, tampak dekatnya. Packaging. Dalam paket penjualan, Twin Queen ini unik ya. Stikernya, Twin-nya ini gilap-gilap atau silau-silau. Shiny. Terus dia ada emas-emasnya. Emas itu apa ya? Gold. Nah, ini tampak dekatnya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, di sini saya dapat ya. Waduh, ini loh. Nikotin ganjel ini loh. Bisa gepuk gini loh. Kenapa? Kalau review sama aku mesti nikotinnya lucu, mesti kena yang gini. Terusan tanda seru 18 plus seperti biasa ada ibu coret dihamil. Ibu hamil dicoret. Kemudian ada ini recycle. Terus neto 60 neto itu. Neto itu berat kok. No action token. Berat sih. Iku neto. US Pre Pop Face Seven 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 Amin. Kita cobain Twin Queen. Oke. Berry Graham Custard. Dari bau baunya, smellnya, smell itu bau. Bau liquidnya ini dia hampir mirip kayak sebelah. Coba ya. Oh. Ya ini custard bukan. Oh custard. Tapi berrynya kayaknya tipis ya. Berinya ada apa? Yang nusuk dikit ini berinya. Nusuk? Iya nusuk itu cukup cerdas. Oh, baik. Kita ambil dia kecil, saya langsung mau cobain. Twin Queen from dari arek Surabaya karya anak bangsa. Begini tuh. Tapi enak. Jadi intinya liquid ini dipersembahkan untuk teman-teman yang pencinta throat heater ya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang mau nyoba ini tanpa rasa gatal atau garu. Ini mungkin tersedia yang nikotin 3. Ini kebetulan kan dapat yang nikotin 5. Kalian perlu ketahui ya, nikotin-nikotin yang ganjel itu kalian perlu waspada. Ya, perlu waspada. Gitu ya. Ah, suka. Waspada forever. Ya, ini ya. Saya mau mencoba mendalami dulu ya. Baik teman-teman,
Yang saya rasakan di sini waktu kamu inhale itu pastinya ada beri-berinya tadi ya. Ada beri-beri bukan penyakit ya, buah beri. Kemudian ada graham custardnya itu yang ya tadi yang dibilang kamu tadi semacam kue pie. Terus atasnya itu ada bertabur beri, ya buah beri. Kemudian ada sentuhan crackersnya itu dikit yang pinggirannya. Mungkin yang dimaksud crackers itu graham tadi itu ya. Iya, nah, kriuk grahamnya. Kruk-kruk jadi kamu iris itu kan berinya banyak terus kamu hop lumer di mulut ya, sama kayak ini lumer di mulut tapi udah gak harus bisa cok ya. Bener kan? Bener. Jadi ya gini, ini tuh peminang custardnya kuenya itu loh, dia yang ditonjolkan itu kuenya. Tapi di kemasnya itu cantik banget sama berinya. Pas ngebul ngebul pas banget dicokot tuh apa? Digigit. Nah itu kamu kunyah itu persis kayak kamu waktu inhale. Nah kalau exhale-nya itu yang ditinggalkan cuma manisnya. Jadi waktu kamu vape itu cloud-nya itu penuh, nah, di mulut kamu tuh penuh banget. Nah itu ada sensasinya custard tadi itu ya. Iya. Jadi deskripsinya itu adalah kue pie, ada buah berinya, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada apa sih? Krek-k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 rek-
cerita atau editor? Oh, gandul banget. Gandul. Oke. Oke, Pak Jos. Oke. Twin Queen dari arek-arek Surabaya. Pesan pada teman-teman Mampers Indonesia, jangan mulai nge-vip kalau belum umur 18 plus, karena vip ditujukan untuk yang sudah dewasa. Dewasa boleh loh. Ya, ya. Kemudian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube channel Yolo Vip Tator. Biar Yolo dan siapa namamu tadi? Captain America bisa mereview-review banyak lirik lagi, dan doakan juga bisa mereview mall, promotion, kawat, kapas, sandal, guling, pasal, cepu, buat. Oke teman-teman ya, jadi di dalam YouTube channelnya Yolo Vip Tator, saya tator itu ada komen. Ya, dan komen itu kalian boleh komen apa aja, kritik, saran, mau judes juga boleh. Saya menerima apapun yang kalian katakan, itu untuk mengintrospeksi saya pribadi agar channel Yolo Vip Tator ini bisa lebih baik ke depan. Betul kan ya? Betul. Buat seluruh Indonesia Vipers, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar, penuh berkah dan rahmat, dan diridhoi Allah. Amin. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.